ASN harusnya di level berapa? 6 dan level 7. Level 7 adalah meaning, purpose, adalah hidup untuk mengabdi kepada negara, kepada bangsa, dan mengabdi kepada Tuhan. Itu sudah level 7. Kontribusi, baru dia jadi ASN. Turun ke bawah, baru karirnya berkembang. Turun ke bawah, baru terbangun relasi. Turun ke bawah, baru dia dapat posisi. Turun ke bawah, tantangan dihadapi. Turun ke bawah, kepastian gaji datang sendiri. Jadi seharusnya seorang ASN, coba lihat lagi semuanya. Dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Tolong jawab, harusnya ASN dari mana? Dari atas ke bawah. Tolong tulis kenyataannya dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Kenyataan yang kita lihat sekarang. Kami istighfar. Masalah utama, ketidakselarasan antara misi pribadi dan misi negara. Ini paling utama. Saya dulu masuk ASN, diminta oleh bapak saya juga masuk ASN. Karena bapak saya ASN. Apa yang paling mendorong kita masuk ASN? Tolong jujur. Pensiun. Betul. Pensiun. Jadi begitu hari pertama saya masuk, saya mikir pensiun 25 tahun lagi. Pensiun. Iya, anak orang tua saya bilang, mengatakan kamu itu bersyukur jadi ASN. Kenapa? Pensiunmu itu dijamin. Gajimu itu pasti. Dan gak akan dipecat-pecat. Itu. Akhirnya saya masuk ASN. Supaya nunggu pensiun. Dan gak ada yang pecat-pecat saya. Susah dipecatnya karena aturannya kan. Tapi kinerja jadi berantakan. Tapi saya gak bisa ini gini. Kemudian saya disuruh apa tanda tangan perjalanan dinas. Saya gak pernah berjalan. Tanda tangan. Kan? Off the record ini. Apaan? Lu diem, tanda tangan. Lu dari sini gak kemana-mana, tanda tangan. Kemudian dikasih duit, segepok saya. Tidak jalan kemana-mana sih. Itu dulu, sekarang udah gak ada lagi. Sekarang udah gak bisa. Dulu. 30 tahun yang lalu. Ya. Oke, ini dia. Jadi bayangkan pemerintah punya impiannya berbeda. Dan itu dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, misi kebangsaannya, coba bacakan. Menterian Pendidikan, Menterian Agama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, mengajukan kesejahteraan umum. Wah, ini Kementerian Pertanian, Kehutanan, di sini semua. Mencegah kedua bangsa, kedua pendidikan, melaksanakan perubahan dunia, kehakiman, kejaksaan, betul? Perdamaian abadi untuk dunia dan keadilan sosial dibuat dua kementerian sesuai di situ. Misi melahirkan kementerian dari lembaga negara itu cuma 4 ini aja. Tetapi misi kita datang ke ASN sebagai apa? Nggak nyambung. Akibatnya cuma sekedar bekerja. Tapi bukan membawa misi ini. Ini masalah utama. Next. Oke. Sekarang, ini alat untuk mengukur apakah ASN siap untuk menjalankan misi pemerintah dan misi negara. Ini saja satu. Ini alat untuk mengukur siapa yang boleh dinaikkan jadi eselon satu, harusnya. Jadi menteri, ya, ini juga harusnya. Eselon dan seterusnya. Pokoknya, ini yang selama ini tidak dipelajari. Nomor satu. Dependent itu adalah mereka yang bekerja karena dia tidak bisa bekerja hanya diperintah-perintah dan disuruh-suruh. Berarti dia level 1. Ya. Kemudian level 2. Ego independent, dia datang ke ASN hanya untuk cari uang, cari gaji. Dirinya merasa paling benar. Jadi dia, ini yang paling banyak. Ya. Nah, biasanya ego independent itu dia selalu merasa dirinya paling benar, semuanya untuk dirinya. Kalau bahasa Jawanya, sakara pede. Ya. Kalau bahasa Sundanya apa nih? Cakahayana wae. Ini dia nih. Ya. Kemudian kalau datang, yang penting wani piro. NPWP, nomor piro, wani piro. Cakahayana wae, Sunda. Jawa, cakar PDW, gitu.
kebanyakan dia datang di eselon, dia masuk di sini. Nah, kalau dia jadi pejabat, maka kejadianlah seperti kejadian-kejadian narkoba, korupsi. Karena baginya kepentingan diri yang utama, nggak nyambung. Bayangkan kita berbagai sistem, struktur, tapi dia eselon, tapi sosio-emosionalnya level 2. Problem. 3 sekarang. Kalau bahasa Jawanya, sosio-dependent, mangan rak mangan sing penting, kumpul. Bahasa Sundana naon? Kumaha barudak. Ya. Jadi orang level 3 enggak peduli temannya mau korupsi, temannya mau nakal, yang penting saya aman. Temannya melanggar ya enggak apa-apa, wis sakarepe dhewe, sing penting aku selamat. Level 2 dia datang untuk dapat pengakuan, jabatan, eselon, kedudukan, gengsi, harga diri. Eselon 4, ini baru ASN. Ya, contohnya adalah, masih ingat Bung Hatta melakukan summering, inflasi. Kemudian ketika dia summering, istrinya ngomong, Pak, coba bilang dulu sama saya. Kenapa? Saya sudah nabung mau beli mesin jahit Singer. Kalau bilang dulu sama saya kan saya bisa beli mesin jahit dulu. Kemudian kata Bung Hatta, ya kalau saya ngomong sama kamu dek, nanti kamu ngomong sama ibumu, sama tetanggamu, akhirnya gagal. Sudah ya dek, nanti nabung lagi kita beli. Level berapa Bung Hatta? Saya dibuka. Level berapa? 4. Di sini AFN 4. Ini syarat untuk masuk ASN. Saya dulu ketika jadi ASN, dipanggil sama direktur saya, Hari, kamu itu harus kalau kerja, di sini itu harus panggilan jiwa. ASN, ASN itu adalah panggilan bangsa. Dalam hati saya, Wani Piro. Pikiran saya, mau kawin nih saya. Gak nyambung, 7 tahun gak nyambung. Sementara saya dibayari gaji nggak berhenti-berhenti, beras dibayari. Tapi otak saya saat itu cuma uang aja. Saya nggak tahan dan saya mulut berhenti. Daripada saya dosa, udah berhenti aja lah saya. Padahal yang lain, Pak Ari, kamu gimana sih berhenti? Orangmu sampai jual sapi jadi ASN katanya. Jual kebo, kamu itu gimana sih? Udah enggak lah gitu. Saya nggak mau udah. Nah, sekarang kita lihat grafiknya lagi. Pak Bismar Siregar level berapa? 4. Jenderal Hugen 4. Baharudin Yopa 4. Sekarang grafiknya lihat. ASN berarti harus level berapa? 4. Kalau level 5, ini sudah beda ya. Kalau level 5 ini contohnya coba. Ya Nelson Mandela. Nah ini sudah. Dia orang benar tapi boleh berbeda pandangan dan bisa memaafkan orang yang berbeda pandangan dengan dirinya. Sama-sama benar. Dia dipenjara 27 tahun. Tapi setelah dia keluar penjara, dimaafkan orang yang memenjarakannya. Di sini baru Bhinneka Tunggal Ika itu level 5. NKRI itu hanya ada di level 5. Nah, di Indonesia nggak tahu level berapa. Sekarang saya ingin semuanya yang ada di sini ukur. Contoh, saya dijabar nih dengan Kang Emil. Kira-kira ini tim saya level berapa gitu. Level 1 itu bisa gawe. Nggak bisa kerja gitu. Level 2 datangnya untuk duit. Ya. Kumpul-kumpul, yang penting mangan level 2. Level 3, ya, yang penting teman, pertemanan, konco, koncoisme. Itu yang terjadi. Temannya korupsi dibiarkan. Saya tahu kok, tapi saya nggak cegah. 3. 4, orang ini nggak bisa diganggu. Tetap dia bertahan. Disogok juga nggak mau. Disuruh KKN nggak mau. Tetap dia gigi, dimutasi, nggak apa-apa. Kalau level 5,
dia kerja di posisi apapun, meskipun dicopot jabatan, dia terus berbakti sampai mati. Level 5. Nah, sekarang Pak Rinaldi, kita siapkan, tolong keluarkan handphonenya. Saya ingin Anda menilai teman Anda seluruh Indonesia yang hadir di sini untuk mengukur di wilayah Anda level berapa. Kalau ada di kementerian, tolong lihat di kementerian Anda, ukur level berapa, jujur. Ya, supaya kita bisa perbaikan dan itu menjadi masukan. Silakan Pak Rinaldi. Baik, terima kasih Pak Rih. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, ya. Perkenalkan saya Rinaldi, tim dari Dr. Ari Ginanjar Agustian. Kita akan melakukan quick survey dan survei ini Bapak Ibu semua bisa menggunakan gadgetnya atau handphonenya masing-masing atau yang menggunakan laptop baik yang ada di dalam ruangan ini ataupun yang di Zoom, ya. Ataupun yang di Zoom silakan mempersiapkan device-nya atau handphonenya atau laptopnya. Oke. Nah, lalu semuanya bisa masuk melalui browsernya www.menti.com. Silahkan. Oke. Nanti akan diminta nomor kode. Silahkan masukkan nomor kode seperti yang tertulis di layar. 93804718. Silakan semuanya persiapkan. Di sini ada berbagai kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah. Ya Pak Ahmad ya. Oke Pak. Tolong jujur ya, ini potret AFM di Indonesia di tangan Anda ini. Apa adanya? Silakan jawab sejujurnya. Ya, di sini tidak ada nama yang dimasukkan. Ini hanya untuk self-refleksi kita. Pertanyaannya adalah, ya di lingkungan tempat kerja bertugas saat ini, mayoritas berada di level berapa? Alhamdulillah sudah 44 yang mengisi. 48, terima kasih. Kalau yang mungkin tadi terlewat, ada di atas nomor kodenya ya, 93804718. Mudah-mudahan bisa di atas 200 orang ini, atau 300 orang ya. Jawab sejujurnya, ini tentu sebagai proses perjalanan kita nih untuk membangun kinerja ASN Indonesia. Di lingkungan tempat Anda bertugas, silakan sesuai dengan lokasinya masing-masing, di kementeriannya kah, di lembaganya kah, di pemerintah daerah, kota, kabupaten, silakan. Alhamdulillah sudah 133. Voters 135 itu di kanan bawah tulisannya yang sudah memilih ya. 147. Terima kasih banyak teman-temannya semuanya, mohon di vote dan dipilih di lingkungan tempat kerja Bapak Ibu. Berdasarkan observasi Bapak Ibu sendiri ya. Alhamdulillah 166 yang sudah memilih. 170, masih ditunggu kalau semuanya. Oke, saya hitung sampai 10, kita akan selesaikan ya, mewakili kalau semuanya. Silakan manfaatkan waktu 10 detik. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alhamdulillah Pak Ari ada 203. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu kalau semuanya untuk partisipasinya. Sudah mulai terjawab masalahnya. Jadi ini masalah utama yang selama ini tidak kita pernah fokuskan. Mudah-mudahan di era ini kita paham betul. Oke, sekarang mari kita lihat mayoritas berada di level berapa? Level 3 dan level 2. Ciri level 2 itu apa? Datang hanya untuk mencari uang. Dan sifatnya ego.
Betul? Kalau level 2 dia pegang posisi, mak korupsi apa enggak dia? Akan korupsi. Memanfaatkan jabatan enggak? Memanfaatkan jabatan. Tapi kalau dia kemudian bersinergi dengan level, munculkan, apabila dia bersinergi dengan level 3, KKN, betul? Level 2 kalau memimpin, kemudian level 3 mengikut. Jadi berapa persen ini? 86%, susah Pak, memanagenya kalau begini. Karena itu perbaikannya adalah mental spiritual. PP nomor 30 jawabannya. Tepuk tangan dulu. Ya tinggal kerjanya aja kita. Jadi kita bisa lihat ini. Baik ya. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hadir di seluruh Indonesia. Mewakili ASN. Yang datang dari semua kementerian. Termasuk lembaga-lembaga tinggi. Dan juga daerah. Kita baru saja memotret tentang level sosio-emosional ASN menurut pandangan Anda yang ada di sini. Di mana kita pecah menjadi 5. Ya, level 1 itu adalah orang tidak bisa bekerja, selalu diperintah-perintah. Level 2 datang karena ego, hanya mencari uang, kedudukan dan jabatan, merasa dirinya paling benar. Level 3 dia datang hanya untuk mencari kedudukan, pengakuan, dan dia kompak hanya untuk lingkungannya saja. KKN lah gitu. Nah level 4, inilah yang kita cari. Dia memegang integritas, dia pegang amanah, dia memegang misi mulianya. Dan level 5 adalah orang yang tulus ikhlas bekerja, bisa bersinergi, dan bisa berkoordinasi. Ya, apapun posisinya, dia bekerja tulus ikhlas. Nah sekarang, apa potret ASN menurut Anda yang di research ini tanggal 30 Maret 2021 di Ambara Hotel. Mudah-mudahan ini menjadi refleksi untuk kita semuanya. Oke, silakan lihat. Level 1 cuma 2%, alhamdulillah. Artinya yang enggak bisa kerja itu cuma 2%, tapi kalau dikali 5 juta ya jadi besar juga. Yang paling memprihatinkan, level 2 30%. Jadi dia datang bukan untuk mengabdi sebagai ASN. Dia bukan datang untuk mengabdi kepada negara. Dia datang untuk dapat kerja dan uang pensiun. Ya, kemudian hanya untuk kebutuhan diri. Potensi korupsi terbesar adalah orang-orang yang berada di level 2. Kalau dia dalam posisi, pasti akan manfaatkan jabatannya. Oke? Level 3, orang yang menjadikan dirinya ingin mendapat pengakuan, penghargaan, kompak, pertemanan, tapi tidak punya nilai-nilai. Apabila diajak korupsi, maka dia akan lakukan. Dan kalau temannya melakukan pelanggaran, maka dia akan biarkan. Karena baginya, pertemanan segala-galanya, tidak punya pendirian. Kalau kita lihat secara mayoritas, maka kita akan nampak bahwa level 2, level 3, 86% ASN seperti ini menurut pandangan Anda, bukan saya yang bicara. Kalau ini terjadi, sangat-sangat memprihatinkan. Maka jangan heran, perubahan struktur, perubahan sistem, atau peningkatan remunerasi tidak akan menyelesaikan karena mereka datang bukan untuk mengabdi kepada negara. Sedangkan yang mampu memegang nilai-nilai seperti pelayanan, kemudian integritas, kolaborasi, harmonis, itu hanya 11%. Jadi yang siap untuk bekerja di ASN, menurut Anda, bukan saya, hanya 11%. Tetapi yang siap untuk jadi pimpinan, eselon 1 misalnya, siap untuk jadi pimpinan di daerah atau di pusat, di kementerian, hanya 1%. Bayangkan sementara ini Pak Menteri ceramah, Pak Presiden bicara tentang ketulusan, keikhlasan. Cuma 1% yang mau. Nggak sesuai antara logonya ASN gitu. Aparat sipil negara yang sesungguhnya cuma 1%. Yang memegang tinggi amanah misi kebangsaan cuma 1%. Yang memegang nilai gede cuma 11%. Mau dibolak-balik struktur dan sistem, maka ini tidak akan bisa selesai.
tenang aja. Hari ini kita kumpul, oke? Okay? Saya akan temani Anda untuk menyelesaikan ini. Lillahi ta'ala. Ya. Pak Ahmad, ya Pak Ahmad ya, kita selesaikan. Tepuk tangan untuk Pak Ahmad, semangat. Oke, kita lihat seperti ini. Sekarang kita lanjutkan lagi. Ini dia jawabannya. Bahwa budaya tidak hanya mendukung strategi, tapi budaya atau budaya kerja itulah strategi. Oke, nah jadi sekarang kalau kita perbaiki bagaimana caranya merubah mindsetnya, tolong matrix. Bagaimana cara merubahnya? Nah ini dia. Saya coba terjemahkan orientasi orang bekerja, ini kita pecah menjadi 7. Satu, mereka datang untuk kepastian, dapat duit, dapat gaji, dapat pensiun. 2, ingin dapat tantangan, ini milenial, umumnya ingin tantangan, karena itu dia main game dan seterusnya. 3, ingin eksis, karena saya ini ASN, maka berbondong-bondong orang masuk ASN, karena dapat eksistensi diri. 3, saya punya relasi, kemudian dicintai dan bekerja untuk keluarga. 5, saya ingin berkarir. Nah, ASN harusnya diambil berapa? 6 dan level 7. Level 7 adalah meaning, purpose, adalah hidup untuk mengabdi kepada negara, kepada bangsa, dan mengabdi kepada Tuhan. Itu sudah level 7. Kontribusi, baru dia jadi ASN. Turun ke bawah, baru karirnya berkembang. Turun ke bawah, baru terbangun relasi. Turun ke bawah, baru dia dapat posisi. Turun ke bawah, tantangan dihadapi. Turun ke bawah, kepastian gaji datang sendiri. Jadi seharusnya seorang ASN, coba lihat lagi semuanya, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Tolong jawab, harusnya ASN dari mana? Dari atas ke bawah. Tolong tulis kenyataannya dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Kenyataan yang kita lihat sekarang. Sambil istighfar. Saya dulu dari atas ke bawah, Pak, waktu jadi ASN. Otak saya nggak dirubah. Harusnya dulu begitu masuk kepala saya, di training dulu, diputer dulu. 7 tahun membiayai saya nggak berubah. Harusnya dirombak dulu mindsetnya, sehingga hidup itu adalah punya grand why. Alasan terbesar sebagai hamba, hamba Allah di muka bumi, sebagai pimpinan di muka bumi, baru kontribusi saya jadi ASN. Di mana? Saya di Kementerian Kehakiman, saya di Kementerian, saya di Pertanian, saya di Pemda, di Pemprov. Dan saya mengabdi di situ. Itu dulu satu berhasil, tapi itu cuma 1% yang begitu berpikirnya, Pak. Baru dia berkembang, karir datang sendiri, gak usah dikejar. Relasi akan datang. Gak usah ngejar posisi, eksis. Tantangan akan dihadapi seberat apapun, perubahan 4.0, 3.0, menjadi 5.0, kepastian gaji, hal kecil. Goyang di sini, enggak masalah. Jadi untuk itu, kita harus punya ini. Tapi yang punya grand way, berapa persen tadi?